Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudi bersiaran bersama kami pada petang ini, 12 Ogos 2021. Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya, kita semua dapat terus berkongsi ilmu dalam satu lagi webinar perkongsian amalan terbaik PDPR, Kepimpinan Transformasi Cabaran Norma Baru PDPR Siri 3 menerusi platform YouLead Channel SIP Partners Negeri Johor. Untuk makluman hadirin sekalian, sebentar tadi kita telah dihidangkan dengan montaj Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Keluang. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memperoleh keberkatan majlis perkongsian ilmu pada hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Ustaz Ramzi bin Shahrudin, Guru Sekolah Kebangsaan Parit Zain Muar. Dipersilakan Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga mengangkat paradigma diri sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru itu, berkati dan rahmatilah perjalanan program webinar Kepimpinan Transformasi Cabaran Norma Baharu PDPR Siri 3 2021 di hari yang berbahagia ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Syafi wa ya Ma'afi, tahassana bidhil izzati wal jabarut, wa'tasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal waba', khususan corona virus, wa qina syarrar rada. وَنَجِّنَا مِنَ الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَالْبَلَاءِ بِلُطْفِكَ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhi dan hindarilah kami daripada wabak yang datang ini, khususnya coronavirus 19, dan peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan, serta selamatkanlah kami daripada segala fitnah dan penyakit taun serta segala bala yang datang melanda. Dengan kelembutan-Mu, ya Allah, Tuhan yang maha berlemah lembut, wahai Tuhan yang maha halus pengetahuannya, Engkau maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'asuma, wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana, wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz Ramzi Shahrudin atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang sangat mencabar bagi seluruh dunia termasuk negara kita yang begitu terkesan dengan pandemik COVID-19 dengan memberi impak yang sangat besar kepada pelbagai sektor dan sudah pastinya memberi kesan yang amat besar pada bidang pendidikan. Dalam situasi negara menghadapi gelombang ketiga pandemik ini, sudah tentulah KPM, JPN, PPD dan sekolah-sekolah memerlukan pendekatan yang luar daripada kebiasaan untuk memastikan kelangsungan pembelajaran dalam keadaan norma baru. Dalam suasana buka ini, sokongan dan kerjasama antara pelbagai pihak sangat diharapkan bagi menjayakan semua program kecemerlangan akademik sama ada berbentuk formal ataupun dari sudut sokongan moral. Justru Sip Panas Negeri Johor, J Prisma dan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan kerjasama rakan strategik Bank Muamalat Cawangan Batu Pahat mengambil inisiatif mengadakan siri perkongsian amalan terbaik dalam pengurusan PDPR yang dilaksanakan oleh kepimpinan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah negeri Johor yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pemimpin pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, bersama-sama kita pada petang ini ialah tiga orang lagi pemimpin pendidikan yang akan berkongsi amalan terbaik mereka. Barisan pembentang kita pada petang ini terdiri daripada yang pertama, Puan Hajah Fauziah binti Abdul Razak, Pengetua SMK Dato' Abdul Rahman Andak Keluang. Pembentang kita yang kedua ialah Tuan Haji Jalaluddin bin Haji Mispan alias Mislan, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi. Dan pembentang ketiga kita pada hari ini ialah Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Haji Rahman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar Johor. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama bersiaran pada petang ini ya. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pembentang yang pertama pada hari ini iaitu Puan Hajah Fauziah binti Abdul Razak. Baik, Puan Hajah Fauziah, sudah bersedia? InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Saya sertakan sedikit ya, biodata Puan Hajah Fauziah. Terima kasih. Okay, Puan Hajah Fauziah binti Abdul Razak merupakan seorang pendidik yang amat berpengalaman. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim Batu Pahat sebelum meneruskan pengajian beliau di tiga buah universiti iaitu Universiti Melaya Kuala Lumpur dalam bidang pengajian Asia Tenggara. Kemudian beliau ke Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang sejarah dan Universiti Kebangsaan Malaysia pengkhususan pendidikan pintar cerdas. Setelah tamat menghadiri diploma pengurusan MPQEL, beliau telah ditempatkan sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Keluang pada awal tahun 2021. Puan Hajah Fauziah juga pernah dinobatkan dengan anugerah Guru Inovatif Daerah Keluang. Baik, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Puan Hajah Fauziah untuk membentangkan amalan terbaik sekolah beliau yang bertajuk PDPR Secret Recipe. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Moderator. Yang saya hormati, Barisan SIP Plus, pegawai-pegawai JPNJ, Barisan Pengetua dan Barisan Guru Besar,
SLT dan MLT, guru-guru dan serta hadirin dan hadirat yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini, saya dapat memberikan satu perkongsian amalan terbaik daripada sekolah saya. Terima kasih saya ucapkan kepada J Prisma dan juga Bank Muamalat yang telah menaja dan membawa kepada siaran langsung hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi jauh, marilah kita berkenalan sebentar berkenaan dengan sekolah saya, SMK Dato' Abdul Rahman Andak. Sekolah saya ini terletak di Zon Sempang Renggam, merupakan sekolah luar bandar Grade A dan merupakan sekolah kohort 5 TS25. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mula menerajui sekolah ini tidak mempunyai pengetua lebih daripada 5 bulan. Di sekolah ini, kami mempunyai 74 orang guru, 16 orang AKP dan murid seramai 911 orang. 80 orang daripadanya adalah dalam kalangan B40. Sekolah kami ini mempunyai guru yang sangat komited dan berdedikasi dan alhamdulillah 85% mereka sangat mahir dalam ICT dan mempunyai budaya kerja yang cemerlang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pengetua yang baru, saya rasakan apabila saya mula ditugaskan sebagai pengetua di SMK Dato' Abdul Rahman Andak, terpanggil untuk meneruskan tugas hakiki saya sebagai seorang pengetua yang berpegang kepada kepimpinan instruksional. Dalam masa yang sama, saya juga sangat aware kepada berbagai masalah yang timbul pada ketika itu. Jadi kami telah pun melaksanakan amalan terbaik ini bagi perkongsian semua. Sebelum memulakan sesuatu perkara itu, kami telah menjadikan amalan iaitu mengadakan perbincangan. Jadi kami telah mengadakan brainstorming bersama-sama dengan SLT, MLT sekolah kami dan juga PIBG yang sangat menyokong, serta saya sendiri telah menubuhkan satu think tank group agar kita dapat membincangkan segala perkara dengan lebih berkesan dan cemerlang untuk masa depan sekolah. Semuanya kami lakukan secara atas talian. Selain daripada itu, kami telah menggunakan teknik force ranking untuk memilih masalah mana yang paling serius di sekolah kami. Dan kami dapati peratus kehadiran murid yang sangat rendah menjadi keutamaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cubalah bayangkan kalau dalam satu kelas yang kita sedang melaksanakan PDPR, hal yang datang hanya 10%. Bagaimanakah perkara ini akan boleh berlaku? Guru-guru akan merasa tertekan dan akhirnya akan menyebabkan motivasi mereka menurun. Jadi di sini saya paparkan sedikit analisis data yang kami perolehi berkenaan dengan peratus kehadiran kelas. Daripada analisis tersebut, kami dapati bahawa kehadiran kelas belakang menunjukkan peratusan yang sangat rendah, terutamanya kelas 1F. Daripada beberapa hari PDPR berjalan, kelas 1F menunjukkan perata paling rendah iaitu 33%. Sedangkan pada waktu ini, PDPR baru bermula. Kira-kira 65 hingga 70% murid tercicir setiap hari dan prinsip asas PDPR tidak dapat dilaksanakan. Maka kami telah menjadikan kelas 1F sebagai fokus. Jumlah murid dalam kelas ini adalah 27 orang. 15 orang daripadanya mempunyai kehadiran 40% dan selalu ponteng dalam kelas. Ini menyebabkan kami ingin melihat apa sebenarnya yang berlaku. Dalam masa yang sama,
pihak kaunselor telah pun mengadakan kajian keperluan yang diketuai oleh Puan Goh Siu Lin, dan pada masa itu kami telah mengenal pasti 15 orang yang selalu tidak hadir dan kehadirannya kurang daripada 40% dalam kaedah PDPR real time dan offline. Memang kami tahu PDPR itu termasuklah melihat ataupun menonton siaran di TV dan sebagainya, tetapi apa yang paling penting, kami mahukan anak-anak ini selalu keep in touch dengan guru-guru supaya kita tahu apa masalah mereka dan kita tahu di mana kekurangan-kekurangan yang kita boleh hadapi. Inilah antara sebab-sebab mengapa murid-murid ini tidak masuk dalam kelas, iaitu mereka tidak tiada peranti, ibu bapa hilang pekerjaan, masalah ekonomi, tiada duit membeli data dan sebagainya. Selepas itu, kami telah menggunakan rajah tulang ikan Ishikawa untuk menganalisis punca paling mungkin dan kami dapati kategori manusia adalah punca utamanya. Kami telah pun memaparkan isunya di sini, iaitu kehadiran murid tingkatan 1F sangat rendah, iaitu 33%, dan puncanya kurang galakkan daripada guru mata pelajaran, murid selesa tiada tekanan, ibu bapa mempunyai masalah kewangan yang kritikal. Inilah tuan-tuan dan puan-puan punca yang kami dapati daripada PDPR sekolah kami. Kami telah pun memilih alternatif penyelesaian masalah untuk memilih projek mana yang paling sesuai. Ini kami telah pun memilih PDPR Secret Recipe sebagai alternatifnya. Sasaran kami pada dalam projek ini ialah untuk meningkatkan purata peratus kehadiran murid 1F sebanyak 20% dalam tempoh PDPR 25 hari ini. Ini adalah merupakan matlamat kami, iaitu ingin meningkatkan peratus kehadiran murid PDPR 1F dan objektifnya meningkatkan peranan guru mata pelajaran, meningkatkan motivasi murid, membantu murid menghadapi kekangan kewangan dalam menyediakan fasilitis PDPR. Memandangkan saya ingin menggalakkan budaya penyelidikan dalam kalangan SLT dan MLT, maka kami telah pun menyiapkan kerangka program PDPR Secret Recipe dan kami berharap outcome-nya peratus kehadiran PDPR akan meningkat. Oleh kerana ini adalah merupakan projek jangka pendek, maka timeline PDPR Secret Recipe telah pun dibuat dalam plan. Jadi kami telah mengadakan mesyuarat, mengadakan perbincangan, laksanakan intervensi dan akhirnya impak. Kalau kita tidak mempunyai timeline, saya takut kiranya nanti projek jangka pendek ini tidak dapat direalisasikan. Sebelum pelaksanaan, saya sebagai pengetua merasakan kebersamaan itu amat penting. Kerana apa? Jika perancangan itu dibuat dengan teliti, kita boleh bermesyuarat dengan semua-semua unit dan semua unit itu jelas dan fokus apa yang mereka perlu buat dan peranan mereka diketengahkan, maka insyaAllah program itu akan terlaksana. Di sinilah saya melaksanakan distributed leadership supaya semua orang memainkan peranan, semua unit memainkan peranan dengan cemerlang, dan kami telah menggunakan alat kualiti pendekatan proses PDCA supaya pelaksanaan projek ini berjalan dengan lancar dan akhirnya memberi impak yang besar. Intervensi kami iaitu PDPR Secret Recipe, inilah dia perkara-perkara yang kami laksanakan. Pertama, kami telah melaksanakan sistem traffic light kehadiran. Kedua, kami mengadakan ujian online dan kami selaraskan dengan dan gabung jalin dengan PBD ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kami letakkan TP3 sebagai salah satu soalan dalam ujian online. Dalam masa yang sama, kami juga mengadakan kempen mengumpul dana dengan kerjasama PIBG dan PIBK. Ini adalah merupakan sistem traffic light kehadiran. Kami menyandarkan warna-warna ini untuk memastikan guru-guru mengetahui di mana tahap mereka, di mana tahap mata pelajaran mereka,
iaitu kehadiran murid-murid ni dalam semasa PDPR berlangsung. Ya, jadi ini adalah merupakan sistem yang dibuat oleh unit ICT di mana hijau 80 hingga 100%, kuning 41 hingga 79% dan merah 0 hingga 40%. Ya. Kemudian setelah analisis kehadiran ini dibuat, maka bagi mereka yang berada dalam traffic light merah, mereka akan diminta untuk mengisi borang penambahbaikan kehadiran. Ini adalah proses do way dan check yang telah kami laksanakan. Mula-mula murid-murid akan mengisi Google Form kehadiran, murid sendiri yang akan mengisi. Sebab pada kami, jika diisi oleh guru, interaksi antara murid dengan guru tu tidak wujud. Jadi kita nak murid sendiri yang isi supaya dia boleh berinteraksi dengan guru, guru boleh berinteraksi. Kenapa mereka tak isi, misalnya. Kemudian murid ini dia memang akan memilih guru yang dia suka dan kaedah yang dia minat, mata pelajaran yang dia minat. Jadi di situ kita dapat mengenal pasti jika berlaku masalah. Setelah murid isi, guru akan menganalisis kehadiran ni dan jika didapati masih lagi merah, guru boleh menghubungi murid dan bertanya mengapa mereka tidak hadir PDPR. Selepas jam 3 petang, barulah tim ICT akan memuat naik dan pada masa inilah SLT dan MLT akan menganalisis dan membuat proses checking dan meminta mereka untuk menulis ataupun membuat pelaporan usaha guru mata pelajaran. Alhamdulillah tuan-tuan, dalam proses action kami dapati bahawa hari pertama 6 mata pelajaran yang merah. Kemudian hari kedua dah menjadi 3 mata pelajaran sahaja yang merah. Masuk ke hari ketiga dah tinggal 1 mata pelajaran. Hari keempat 1 mata pelajaran dan hari kelima tiada kehadiran bawah 70%. Okey. Dan oleh kerana kejayaan ini adalah satu kejayaan yang besar, maka kami lestarikan terus kepada semua kelas-kelas yang lain, termasuklah kelas tingkatan 1 dan juga seluruh tingkatan. Kalau kita lihat angka di sini, kelas 1F telah berjaya meningkatkan kehadiran sehingga 71.30%. Bagi peratus kehadiran sekolah pula meningkat daripada 66% kepada 82%. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya intervensi kedua yang kami laksanakan adalah ujian pertengahan tahun. Sebenarnya ujian ini kami laksanakan untuk mengatasi punca murid selesa dan tiada tekanan. Maklumlah dalam keadaan pandemik COVID, duduk di rumah, PKP, mereka tiada tekanan. Jadi bila dikatakan sahaja ada ujian, maka mereka pun berhempas pulaslah belajar dan barulah nampak ada unsur minat dan keseronokan dalam kalangan murid-murid ini. Okey, ujian ini kami buat dulu uji lari supaya urusan teknikal dapat diatasi. Kemudian kami laksanakan soalan berteraskan kepada TP3 dan TP4 PBD. Jadi kami rasakan PBD memang sangat penting dan mesti dilaksanakan secara berterusan. Maka why not kita gabungkan sekali dengan ujian online ini. Kemudian kami juga selitkan sekali penjaminan kualiti 4P supaya proses ini dapat dilaksanakan dengan jayanya walaupun dalam keadaan pandemik COVID. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak oleh kerana kita dah mula bagi tahu ada ujian sahaja, kualiti PDPR telah pun dapat ditingkatkan. Guru-guru telah melaksanakan kaedah yang pelbagai dan murid-murid mula fokus dan kehadiran tu makin hari makin meningkat. Inilah proses pelaksanaannya tuan-tuan dan puan-puan. Soalan telah dibuat mengikut TP seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pemakluman kepada ibu bapa dibuat dan di sini kita nampak ada interaksi dengan ibu bapa. Kemudian JKMP laksanakan 4P
guru telah menyiapkan Google Form. Okey, di sini saya telah dapat membangunkan capacity guru. Guru mengadakan PLC, perbincangan secara Google Meet dan ini telah menyebabkanlah mereka memainkan peranan mereka sebagai guru mata pelajaran dan juga guru yang dalam unit-unit tertentu. Jadual ujian juga diberikan kepada ibu bapa melalui media-media yang telah kami bina ya. Dan ini melibatkan stakeholder kami. Di situlah saya dapat berinteraksi dengan ibu bapa yang sebelum ini menjadi kekangan kerana bila saya datang ialah dalam keadaan PKP. Kemudian pelaksanaan ujian di sini kami telah membuat penambahbaikan sistem traffic light. Kami naikkan peratus kehadiran itu kepada 90% barulah diletakkan hijau. Kemudian kuning dalam 70 hingga 89%. Ini menjadikan kehadiran itu memuncak ya tuan-tuan dan puan-puan dan sekaligus kami juga memberikan taklimat khas kepada semua termasuklah ibu bapa, termasuklah guru-guru dan juga murid-murid ni. Kemudian link diberikan dan alhamdulillah mereka dapat menjawab dalam tempoh masa dan menghantar ujian tersebut. Ini adalah proses yang berlaku selepas ujian. Inilah proses checking yang kami buat ni. Selepas jam 5 petang kita akan adakan semakkan kehadiran satu. Di sini kita akan nampak siap mana kelas yang mengalami masalah. Dan semakan ini menyebabkan guru-guru berusaha dan memberitahu ibu bapa mengapa sebenarnya anak-anak tidak jawab dalam peperiksaan. Jadi guru yang menghubungi itu juga dapat menjalinkan hubungan dengan ibu bapa. Dalam masa yang sama setelah itu pada jam 9 malam sekali lagi bila mereka dah buat semakan, kali kedua sekali lagi kita akan beritahu berkenaan dengan kehadiran dan semakan kali kedua ini telah menyebabkan biasanya memang dah hijau dah semua ataupun hijau dengan kuning. Jadi jika masih ada yang merah maka kaunselor berperanan untuk membantu dalam menghubungi ibu bapa khasnya dan juga murid kenapa mereka tidak hantar. Proses penandaan pun berlangsung dan alhamdulillah analisis tersebut telah menunjukkan bahawa kelangsungan PBD berlaku. Ini yang menjadikan kami gembira dan sekurang-kurangnya adalah hasil dalam waktu PDPR. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, impak yang paling besar yang kita nampak bila kita kata saja nak buat ujian, inilah yang telah berlaku. Kehadiran melonjak kepada angka 90% ke atas. Ini hari pertama, hari kedua, seterusnya dua hari terakhir sebelum PDPR 25 hari berakhir, kehadiran mencecah sehingga 100%. Empat mata pelajaran ni 100%. Walhal kalau kita biasanya mata pelajaran yang elektif ni kurang kehadirannya. Tetapi bila kita kata saja kita nak buat ujian, makanya alhamdulillah inilah dia impak besar yang kami lihat dan kami dapat paparkan dan kongsikan kepada semua rakan-rakan. Okey, impak yang ini juga telah saya paparkan di sini berkenaan dengan kehadiran kelas 1F yang meningkat sebanyak 62% sehingga mencecah 96% puratanya. Okey, selain daripada itu, kami juga telah mengadakan hari bertemu pelanggan untuk mendapat respon daripada ibu bapa. Alhamdulillah, kehadiran ibu bapa mencapai sehingga 84% dan untuk kelas 1F 70%. Di sinilah turning point penglibatan ibu bapa dalam PDPR di SMK Dato' Abdul Rahman Andak. Okey, selain daripada itu, saya rasakan kempen bantuan sosial ekonomi merupakan pemangkin kepada kecemerlangan kehadiran SMK Dato' Abdul Rahman Andak. Saya bersama-sama dengan PIBG, PIBK, guru-guru dan mantan guru telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM18,000 untuk dibantu anak-anak ini. Mesyuarat kebajikan telah pun diadakan dan kami telah bersepakat memberikan wang tunai dan fasiliti PDPR data dan handphone. Kami beranggapan mereka
kebanyakannya telah memperolehi bantuan daripada pihak luar, ya. Jadi bila kita belikan mereka data, belikan mereka handphone, bantu mereka dari segi facilities ini, kehadiran pun melonjak naik. Dalam masa yang sama, bila kita membuat usaha begini, jalinan dengan pihak swasta dan NGO juga telah dapat dilaksanakan. Pertubuhan Kebajikan Anak anak Simpang Renggam dan KSMART datang untuk membantu kami bersama-sama memberikan dana, memberikan keperluan makanan kepada semua. Dan penyerahan ini telah dibuat mulai 1 Julai tahun ini, dan ini menyemarakkan kebahagiaan anak-anak di Simpang Renggam, dan akhirnya engagement berlaku. Pihak swasta, kami juga mendapat bantuan zakat daripada Bank Rakyat sebanyak RM10,000, kemudian sumbangan daripada KSMART, kemudian daripada alumni yang memang sekolah sedara ini dia mempunyai ramai alumni yang mempunyai pendapatan yang besar yang boleh kita hubungi, yang sedia membantu. Dan sumbangan itu telah menyebabkan kami rapat dengan pihak swasta, dan akhirnya kami dapat menjalin hubungan. Saya sebenarnya sangat risau pada ketika itu kerana saya tidak boleh pergi kepada mereka kerana pandemik COVID, PKP, tak boleh kami nak pergi. Tapi Alhamdulillah dengan adanya kata-kata atau cakap-cakap ini, akhirnya mereka yang datang ke sekolah dan memberikan bantuan. Itu yang sebenarnya sangat seronoklah yang saya tak dapat nak gambarkan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, 4 hari sebelum PDPR berakhir, data kehadiran kami membuktikan semua yang kami rancangkan itu melebihi sasaran. Inilah dia data kehadiran kami sehingga 15 Julai. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pun kehadiran kami melebihi 85%. Alhamdulillah. Inilah dia impak maksima intervensi kami. Kami telah dapat meningkatkan purata kehadiran 1F, kehadiran keseluruhan tingkatan 1, kehadiran PDPR sekolah juga meningkat. Kualiti PDPR yang sebenarnya kami belum lagi fokus kepada kualiti pada masa ini, tetapi kualiti PDPR juga dapat ditingkatkan. Guru melaksanakan PDPR, 100% guru telah melaksanakan PDPR. 94.30 guru memuat naik tugasan diberi kepada murid, dan TBD telah dapat dilaksanakan, dan kami terpaksa mengubah ETR PSO kami yang telah mencapai target. Di sini juga program jalinan dan jalinan telah dapat dipukulkan. Jadi hukum Pareto telah dapat kami aplikasikan di sini. Alhamdulillah. Impak program ini telah menjadikan imej sekolah SMK Dato' Abdul Rahman Andak semakin dikenali dan positif, serta kami dapat meningkatkan kualiti sekolah dan kemenjandian murid kami. Syukur kepada Allah. Okey, seterusnya memanglah sebagai seorang pengetua kita tidak boleh berhenti di situ. Kecemerlangan mesti diteruskan kerana kita adalah merupakan peneraju. Pertama, tentunya penghargaan perlu diberikan kepada semua guru-guru dan murid-murid supaya motivasi ini dapat terus ditingkatkan dan sustain kepada mereka. Kualiti PDPR juga akan ditingkatkan, dan sekarang ni kami sedang sibuk memuat data data berkenaan dengan penghantaran kerja, penghantaran kerja, semakan yang dibuat oleh guru, mata pelajaran, terutamanya mata pelajaran fokus yang telah pun dikenal pasti. Murid-murid juga yang tidak mencapai tahap, insyaAllah kita akan bantu. Kemudian program jalinan dan jalinan ini juga kami perkukuhkan bersama pihak swasta, dan baru-baru ini Alhamdulillah ahli majlis daripada negeri Johor telah datang untuk membantu dan memberikan pelbagai bantuan kepada kami. Alhamdulillah. Kemudian kami juga meneruskan lagi kempen kebajikan yang saya rasakan penting kerana apa, kita nak terus bekalkan data ni sepanjang PKP kepada murid-murid yang terkesan kerana mereka memang susah. Dalam masa yang sama, inilah perkara yang paling penting, iaitu program jaringan kami akan perhebatkan. Kami insyaAllah pembentangan amalan terbaik akan dibuat tak lama lagi dan akan dibimbing oleh SIP
IP Plus, SIC Plus dan juga Tuan PPD, Tuan Sidemen Mark Diamond pada masa yang akan datang. InsyaAllah inilah perkara-perkara yang akan saya lakukan pada masa yang akan datang. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan perkongsian daripada saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini bermanfaat dan boleh digunakan untuk mengatasi isu tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Barisan SIP yang telah membantu saya, begitu juga dengan warga pendidikan di daerah Keluang dan juga pejabat pendidikan daerah Keluang. Serta saya ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru SMK Datuk Abdul Rahman Andak. Banyak lagi perkara yang perlu kita laksanakan. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Begitulah tadi satu perkongsian strategi dan inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan PDPR dapat dilaksanakan pada tahap yang optimum dengan mengatasi kececeran kehadiran murid. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi resipi rahsia sekolah. Kita ada banyak soalan pada hari ini Puan . Banyak soalan. Saya cuba menjawab. Okey, ada dua soalan Puan hari ini. Soalan pertama, okay, sebagai pengetua baru yang dilantik Januari tahun ini, tahun 2021, boleh Puan kongsikan bagaimana Puan memulakan langkah menerajui perubahan atau yang biasa kita panggil leading change dan seterusnya memacu sekolah ke arah hala tuju yang ditetapkan? Silakan Puan. Agak mantap Puan Rosita soalannya. Baiklah, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, bagi saya lah sebagai seorang pengetua baru, tentunya lah saya mesti mengikut model model-model yang telah kita pelajari di IAB misalnya kalau untuk perubahan, tak silap saya lah model quarter perubahan model memimpin perubahan quarter, tak silap saya mempunyai 8 langkah namun sebenarnya apa yang saya buat di Sedara ini, saya telah menggunakan model tersebut perubahan demi perubahan, saya gunakan menggunakan model tersebut. Tetapi dalam masa yang samalah pada pandangan saya sebagai seorang pengetua dan saya pun alhamdulillah telah pun banyak kali memangku di sekolah lama saya iaitu SMK Sri Lalang, saya memang mementingkan komunikasi berkesan. Sebab kalau kita tak boleh berkomunikasi, kita tak tahu apa yang kita cakap dan guru-guru kita terutamanya dan stakeholder tak faham apa yang kita nak, maka matlamat itu tak akan tercapai. Yang kedua, kita pun sendiri kena ada ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, tak knowledgeable dalam masa sekarang ni memang bermasalah. Itulah antara perkara Puan Rosita yang boleh saya kongsikan. Terima kasih Puan. Okay, soalan kedua hari ini pada hari ini. What's next? Itu tadi Puan Fauzia dah keluarkan what's next tadi, tapi ini what's next? Bagaimana pula usaha Puan dan sekolah untuk memastikan kecemerlangan pencapaian SPM untuk tahun ini terutama sekali dalam keadaan yang masih tidak menentu ini? Macam mana Puan? Murid SPM. Ya, betul. Murid SPM. Okey, untuk SPM sebenarnya kami di daerah Keluang ni kita bersyukurlah kerana kita mempunyai KPPD yang energetik yang sangat mementingkan kepada academic instructional sebenarnya kami dari awal lagi kita dah ada subject focus, murid focus jadi kita tak ada masalah sangat untuk melaksanakan intervensi sebab kami telah dibimbing oleh SIC Plus macam sekolah kami, kami ada Eng Pek Ching, kami ada Ahmad Tuan Haji Ahmad dengan Tuan Haji Ridwan ni yang datang untuk membantu dan subject focus ini. Dalam masa yang sama di sekolah juga kami telah mengadakan beberapa inisiatif lah iaitu supaya murid-murid ini sentiasa belajar. Sebenarnya saya di sekolah saya terus terang Puan Rosita dan juga hadirin sekalian, kita tak ada masalah kehadiran tingkatan 5 sebab kehadiran tingkatan 5 kita sampai sekarang ni 90 lebih peratus memang. Kita dah jaga dia dari awal saya datang hari itu. Jadi
Selain daripada itu, kita ada kelas GI. GI ni gapai impian. Kita fokuskan kepada tingkatan 4. Kita syllabus tingkatan 4. Kemudian kita juga ada program motivasi pengetua ni yang telah dilaksanakan. Dah fasa 1 dah habis. Sekarang kita pergi kepada fasa 2, iaitu kita sedang buat audit individu. Kita akan buat audit individu bersama dengan ibu bapa. Kita akan libatkan ibu bapa sebab kita dah mula engage dengan ibu bapa bila kita ada hari bertemu pelanggan. Maka sekarang kita akan buat audit individu bersama ibu bapa. Jadi itu saya rasa nanti dapat membantu Puan Rosita. Itu saja Puan Rosita. Terima kasih Puan. Banyak yang Puan dah kongsi pada petang ini dan rasanya macam tak puas tak puas mendengar info-info dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sekali lagi Puan, tahniah dan terima kasih kepada Puan Hajah Fauzia serta semua warga sekolah yang telah berjaya melaksanakan inisiatif-inisiatif ini. Moga resepi rahsia ini yang dah sudah tentu bukan lagi rahsia Puan Fauzia. Dah no longer tapi, secret recipe lah. Dah dikongsi. Tapi bukan masak apa tak jadi ya. Okey. Ini okay, masak yang kan. Jadi ya. Masih yang jadi alhamdulillah. Okey. Jadi muka moga resepi ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua warga pendidik. Baik, itu saja daripada Puan Hajah Fauzia. Terima kasih Puan. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum kita ke pembentang kedua, mari kita saksikan dahulu montaj sekolah rendah agama bersepadu Kota Tinggi. Thank you.
Baik, itu tadi montaj dari Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi. Dan Alhamdulillah kita masuk ke slot kedua pembentangan pada petang ini. Dan bersama-sama kita ialah Tuan Haji Jalaluddin bin Haji Mispan alias Miss Lan, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada petang ini. Baik, saya rasa tak kenal maka tak cinta ya Ustaz. Jadi terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan Tuan Haji Jalaluddin. Okay, beliau mengorak langkah ke alam pengajian tinggi bermula di Open University Batu Pahat dalam bidang pengajian Islam dan seterusnya memperoleh Sarjana Muda Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Institut Perguruan Tun Hussein On Batu Pahat. Demi cita-cita menjadi seorang pendidik, beliau meneruskan lagi pengajian bagi memperoleh sijil perguruan di Maktab Perguruan Islam Bangi. Tuan Haji Jalaluddin merupakan graduan MPQEL Kod 1 Institut Aminuddin Baki Genting Highlands tahun 2014. Pengalaman beliau amat luas. Bukan saja pernah berkhidmat sebagai guru akademik di 4 buah sekolah dan guru besar di 3 buah sekolah di Kota Tinggi. Beliau juga pernah memegang atau menjawat jawatan sebagai penyelia kanan pendidikan Islam di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi selama lebih kurang 5 tahun. Jadi Ustaz, selain memimpin sekolah, beliau juga bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti dakwah di daerah Kota Tinggi dan negeri Johor, termasuk juga sebagai jurulatih seni khat dan penggiat seni khat di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Okay, begitu tadi seberingkas biodata pembentang kedua kita pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Tuan Haji Jalaluddin untuk berkongsi amalan terbaik sekolah beliau dengan tajuk Ops PDPR. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada puan moderator Cikgu Rosita Binti Manas SIP plus PPD Pasir Gudang. Yang saya hormati rakan-rakan pembentang pada petang ini, yang berbahagia pegawai-pegawai daripada JPN Negeri Johor, PPD seluruh Negeri Johor, pegawai-pegawai JPRISMA SP Negeri Johor, Bank Muamalat serta sidang webinar yang dihormati sekalian. Sayang merbah hinggap di cemara, kuntuman melati tumbuhnya melata. Ops PDPR tajuk di utara. Izinkan saya mulakan bicara. Tibalah giliran saya pada petang ini untuk berkongsi amalan terbaik PDPR, Kepimpinan Transformasi Cabaran Norma Baru. Cabaran Norma Baru PDPR kali ini kami bawa tajuk Ops PDPR. Itulah tajuk perkongsian saya pada petang ini. Kenapa dinamakan Ops PDPR? Tentu bersama dengan kita untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Ops PDPR. Ops PDPR ialah operasi PDP sentiasa sukses walaupun dalam masa tempoh PDPR. Terus bersama saya untuk mengetahui apakah rahsia yang akan saya kongsikan maksud Ops PDPR itu. Sebelum ini tuan-tuan, kita lihat apakah isu sebenarnya yang kami akan bawa, iaitu kebimbangan pengurusan mengenai penyertaan rendah PDPR secara atas talian secara real time di kalangan murid dan guru tahun 6 Serap Kota Tinggi khususnya. Kenapa saya pilih murid-murid tahun 6? Kerana mereka akan meninggalkan sekolah serap ini untuk ke tingkatan 1. Justru bagaimana kita nak menilai mereka sedangkan mereka tidak ada ujian UPSR sebagaimana biasa? Okey, kerana itu
kami dan juga barisan pengurusan sekolah sangat bimbang bagaimana nak menilai mereka ini supaya akhirnya mereka boleh dapat TP yang terbaik sebelum ke tingkatan 1. Kemudian kita lihat juga matlamat iaitu untuk meningkatkan keterlibatan murid-murid dan guru tahun 6 dalam PDPR secara atas talian. Inilah matlamat kami bagaimana nak meningkatkan keterlibatan murid-murid dan guru khususnya darjah 6 dalam PDPR secara atas talian iaitu secara real time. Maklumlah murid ini tidak bersekolah dalam tempoh PKP, bagaimana kita nak menilai mereka jika mereka tidak ke sekolah. Maka inilah salah satu cara kita ajar mereka secara atas talian real time bagi mendapatkan secara jelas kefahaman mereka dalam topik-topik pelajaran yang akhirnya kita boleh bantu mereka untuk mendapatkan TP terbaik di hujung tahun nanti insyaAllah. Ada tiga objektif yang kami perlu capai. Yang pertama, iaitu meningkatkan kehadiran murid tahun 6 dalam proses PDPR secara atas talian. Yang mana kehadiran murid tahun 6 ini pada mula PKP 1.0 amat tidak menggalakkan. Begitu juga pada tempoh PKP 2.0 tidak menggalakkan. Namun Alhamdulillah usaha kita di Sekolah Serap Kota Tinggi bagaimana kita nak meningkatkan pencapaian kadar murid dalam Ops PDPR ini akhirnya pada tempoh PKP 3.0 kehadiran amat menggalakkan. Objektif yang kedua iaitu ini meningkatkan kualiti dan kemahiran PDPR secara atas talian. Dan objektif ketiga iaitu mewujudkan tanggungjawab di kalangan guru, murid dan ibu bapa dalam PDPR secara atas talian. Kalau kita lihat data yang diambil pada awal PKP 1.0, peratus kehadiran murid pada fasa PKP 1.0 adalah 0% daripada 63 orang murid darjah 6 berbanding PKP 2.0 sebanyak 11%, iaitu 7 orang murid yang hanya dapat melaksanakan PDPR atas talian. Dan kita mengharapkan supaya kehadiran murid pada tempoh fasa PKP 3.0 terus meningkat dengan kita laksanakan pelbagai aktiviti dan program yang menarik minat murid untuk berada terus dalam PDPR atas talian. Dan kita lihat juga peratus kefahaman guru mengenai PDPR atas talian. Di sini kita dapat lihat data yang diambil pada 27 Januari 2021 hanya 15 orang guru daripada 22 orang guru darjah 6 tidak faham maksud PDPR atas talian. Mereka beranggapan mengajar menggunakan talian telefon ataupun WhatsApp dan juga Telegram itulah yang dikatakan atas talian. Sebenarnya anggapan mereka tidak benar sama sekali dan mereka perlu diberi penjelasan apakah cara ataupun bagaimana yang dimasukkan dengan PDPR atas talian iaitu secara real time. Manakala 4 orang guru daripada 22 orang tidak pasti maksud itu sendiri. Dari segi kesediaan ibu bapa juga kalau kita lihat dekat sini seramai lebih kurang 81% ibu bapa tak bersedia untuk menyediakan kemudahan anak-anak untuk belajar secara atas talian pada mula-mula PKP 1.0 dan juga 2.0. Manakala 12 orang iaitu 19% ibu bapa bersedia dan menyediakan anak-anak belajar atas talian. Latar belakang sekolah saya akan lihat tunjukkan kepada tuan-tuan sepintas selalu saja, iaitu inilah antara sejarah sekolah iaitu Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Kecil baru bermula pada tahun 1999 dan mula dinaik taraf ataupun diberi sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan pada 14 Ogos 2012. Dan sekolah ini adalah grade B berada dalam lokasi bandar. Inilah kekuatan yang kita ada bila mana ibu bapa yang berada dalam kawasan bandar, maka insyaAllah mereka boleh membantu anak mereka untuk menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang perlu untuk PDPR atas talian. Ini latar belakang saya, secara ringkas saya tunjukkan di sini. Dan inilah guru-guru kanan saya yang sangat membantu dalam projek ataupun program Ops PDPR yang saya perkenalkan di sekolah sama dengan rakan-rakan guru yang lain. Alhamdulillah. Berdasarkan pada surat siaran KPM bilangan 3/2020, saya tertarik dengan ungkapan penyataan di perkara ketiga iaitu guru tidak dibenarkan ke sekolah dan hendaklah melaksanakan semua tugasan dari rumah. Inilah yang membimbangkan saya
Bagaimana kita nak menilai murid darjah 6 khususnya jika mereka tidak dibenarkan ke sekolah? Melalui PDPR atas talian sajalah cara yang terbaik bagaimana kita nak mengajar mereka, memberi faham kepada mereka, akhirnya guru boleh menilai mereka secara atas talian. Inilah isu-isu real-time PDPR yang kami tempuhi. Yang pertama, ramai murid tiada peranti sendiri pada awal PKP 1.0 dan juga capaian internet tidak kuat. Kemudian isu jumlah adik-beradik yang ramai masih bersekolah yang kadang-kadang terpaksa bertukar-tukar peranti untuk digunakan. Banyak subjek yang perlu diikuti untuk makluman semua diserap betul tinggi khususnya dan amnya seluruh selap di negeri Johor, kita ada 28 subjek yang perlu murid belajar setiap masa dalam tempoh PDPR. Bayangkan, guru kurang kemahiran PDPR online, maklumlah sebelum ni mengajar dalam kelas, tiba-tiba nak mengajar secara online, kemahiran tidak ada, peranti tak cukup, maka inilah kekangan-kekangan isu real-time yang kami perlu tempuhi. Kaedah guru yang kurang kreatif sehingga murid kadang-kadang tertidur waktu belajar secara online dan sebagainya sebab kurang kreatif. Kurang sokongan dari ibu bapa, ini juga masalah yang kami hadapi. Kemudian kami melaksanakan intervensi berasaskan pendekatan PDCA iaitu perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan. Kami merancang, berkumpul bersama guru-guru perulang kanan berbincang bagaimana nak melaksanakan serta melaksanakan pemantauan serta penambahbaikan berhubung dengan program OPS PDPR ini. Implement POLC dalam amalan pengurusan juga kami amalkan. Kami menggunakan alat kualiti seperti PIL dan perancangan intervensi 5 langkah PIL ini kami cuba aplikasikan dalam menangani isu ini. Yang pertama sekali mengenal pasti sasaran iaitu 63 orang murid darjah 6 di kalangan dua kelas, di kalangan murid lelaki seramai 25 orang dan murid perempuan seramai 38 orang. Kemudian saya cuba memperkenalkan kaedah tulang ikan Ishikawa. Kita memahami punca masalah. Kalau kita lihat dekat sini, masalah yang paling besar ialah masalah manusia dari segi kepimpinan, ibu bapa, murid dan guru yang telah saya sebut tadi isu-isunya. Maka kita dapat mengenal pasti keadaan sebenar bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Kemudian menyenaraikan cadangan intervensi, beberapa cadangan intervensi yang kita senaraikan di sini antaranya memantapkan PIBK sekolah, mengupayakan pemimpin pertengahan serta meningkatkan kualiti guru. Kemudian kita membuat prioriti intervensi, manakah prioriti yang utama kita dulukan, kita utamakan untuk dilaksanakan. Yang pertama program OPS PDPR. Dalam mengupaya PDPR guru secara atas talian, kita laksanakan pencerapan PDPR, kita laksanakan telecakna serta penghargaan kepada guru dan murid-murid. Kita laksanakan program PDPR kreatif melalui Google Meet, Google Classroom, channel Telegram bagi meningkatkan kemahiran murid. Melaksanakan program PIBK Perhatian Sekolah iaitu PIBK Perhatian Kebertanggungjawapan kepada program kita. Dan menyediakan pelan tindakan, iaitu yang pertama kita laksanakan taklimat PDPR kepada semua guru. Kita melaksanakan menubuhkan jawatan kuasa, kemudian melaksanakan komuniti pembelajaran PLC di antara ketua-ketua panitia bagi membincangkan isu-isu serta bagaimana nak meningkatkan kefahaman mereka dalam PDPR secara atas talian iaitu real time. Kempen OPS PDPR untuk semua tahun 6, murid-murid tahun 6. Program telecakna, pencerapan PDPR atas talian dan laporan PDPR atas talian. Impak keberhasilan program ini, pertama, Alhamdulillah, peratus kehadiran PDPR secara atas talian meningkat daripada 11% kepada 98%. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, guru juga dapat melaksanakan PDPR secara kreatif. Bagaimana mereka menggunakan pelbagai aplikasi untuk dilaksanakan dalam proses PDPR secara atas talian secara real time, supaya boleh dapat menarik minat murid untuk terus belajar secara atas talian. Dan kemahiran murid terhadap ICT meningkat, mereka mahir menggunakan pelbagai alat yang digunakan oleh guru ketika PDPR. Kemudian kesedaran kepentingan PDPR secara atas talian di kalangan ibu bapa juga meningkat. Alhamdulillah, ramai di kalangan ibu bapa menyediakan peranti kepada anak-anaknya khususnya murid tahun 6 sebab mereka adalah tahun terakhir di sekolah rendah sebelum ke tingkatan 1. Kemudian pihak sekolah juga menyediakan penghargaan
dan pengiktirafan kepada murid-murid yang aktif dalam PDPR sebagai menggalakkan mereka supaya terus berada dalam PDPR atas talian real time. Inilah peratus kehadiran murid tahun 6 dalam PDPR atas talian. Kalau kita lihat dekat sini, peratus kehadiran murid daripada 11% PKP 2.0 meningkat kepada 89% kepada ketika PKP 3.0. Kemudian peratus kefahaman guru mengenai PDPR terus meningkat. Alhamdulillah semua guru tahun 6 faham maksud PDPR atas talian, iaitu secara real time ini. Kemudian kesediaan ibu bapa terhadap PDPR juga meningkat. Kita dapati 91% ibu bapa bersedia untuk menjadikan kemudahan-kemudahan anak-anak mereka belajar secara atas talian. InsyaAllah nanti akan saya kongsikan kepada tuan-tuan dapatan yang kita dapat daripada maklum madras ibu bapa tentang program PDPR atas talian ini. Jadi jumlah penyertaan PDPR atas talian murid darjah 6 terus meningkat daripada 0% kepada 89%. Ya. Jadi data yang kami perolehi, iaitu semua data yang dapat diambil daripada program ini, kita ambil daripada soal selidik melalui Google Form kepada guru, murid dan ibu bapa. Kemudian kita juga mengadakan temu bual secara lisan atas talian dengan guru dan ibu bapa. Juga kita mengadakan temu bual melalui aplikasi WhatsApp, Telegram dengan ibu bapa dan juga pencerapan dan pemerhatian pentadbir sekolah. Kita laksanakan pencerapan atas talian pada guru-guru supaya kita lihat sendiri bagaimana proses PDPR real time dilaksanakan. Jadi inilah antara jadual pencerapan yang telah kami keluarkan untuk semua rakan-rakan guru. Mereka akan meletakkan tarikh bila untuk dicerap, waktu dan sebagainya supaya kita dapat lihat betapa sedianya mereka untuk melaksanakan PDPR atas talian. Inilah antara pencerapan PDPR atas talian yang kami laksanakan. Alhamdulillah kehadirannya amat-amat menggalakkan. Ramai murid dapat menyertai proses PDPR real time atas talian. Alhamdulillah. Kerana cikgu sangat bijak dan kreatif dengan menggunakan pelbagai teknik ketika menyampaikan info maklumat dalam PDPR atas talian, seperti penggunaan worksheet, penggunaan PowerPoint, ini ramai guru gunalah PowerPoint, penggunaan puzzle ketika PDPR dilaksanakan secara atas talian, penggunaan whiteboard, jadi guru terus menulis pada whiteboard contoh ayat dan sebagainya untuk menarik minat murid supaya mereka terus berada dalam talian. Penggunaan avatar, bagaimana kita gunakan avatar ini untuk murid lebih seronok belajar, kita akan bagi tanda bagus dan sebagainya. Penggunaan message dalam Google Meet itu sendiri. Okay. Penggunaan video, cikgu kena kreatif macam mana nak menarik minat murid dengan penggunaan video. Murid boleh lihat secara live video. Dan juga sesi bimbingan PDPR atas talian selepas pencerapan dilaksanakan. Jadi di sini medium yang sangat sesuai untuk kami bimbing guru-guru kami supaya mereka lebih kreatif pada masa akan datang, supaya murid terus minat untuk belajar secara atas talian. Begitu juga ada antara rakan-rakan guru kita menggunakan channel Telegram, mengajar murid menggunakan channel Telegram juga secara atas talian real time. Dan kami juga telah melancarkan program Ops PDPR secara atas talian. Kita lancarkan bagi murid tahun 6 khususnya Ops PDPR. Kita nak lihat bagaimana murid rasa seronok belajar di atas talian. Begitu juga kita adakan pertandingan-pertandingan secara percuma atas talian. Kita sediakan hadiah-hadiah yang menarik. Sebagai contoh, Junior Chef, Jom Reka Dialog, Eksperimen Sains Dalam Rumah, Arkitek Cilik dan sebagainya. Ini antara-antara program yang kita laksanakan di peringkat sekolah serap putera tinggi secara atas talian untuk murid-murid kita. Dan kita juga telah melaksanakan telecakna untuk murid yang tak dapat bersama dengan guru secara atas talian. Mereka belajar secara di luar talian. Ini bagi murid yang susah, murid yang miskin. Guru kita dan juga kaunselor kita datang ke sekolah, datang ke rumah mereka menghantar bahan modul kepada murid tahun 6 untuk murid ini belajar, dan akhirnya insyaAllah tidak ada keciciran berlaku. Ini juga antara program yang menyokong Ops PDPR. Kita sediakan CJ-CJ penghargaan untuk murid supaya menarik minat murid untuk terus belajar. Ini juga antara contoh-contoh sijil yang kita sediakan kepada murid-murid kita. Begitu juga ada di kalangan guru kita, guru serap guru tinggi yang sanggup untuk membelikan top up
serta nombor baru khusus kepada murid kita supaya mereka boleh mengikuti PDPR secara atas talian, iaitu secara real time. Alhamdulillah. Dan juga ini antara sijil-sijil penghargaan yang pihak PPD Kota Tinggi sediakan kepada guru-guru yang telah melaksanakan PDPR secara atas talian. Dan ini juga respon daripada ibu bapa, iaitu respon-respon yang baik di sini, yang mana mereka sangat bersetuju supaya PDPR ini terus dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini juga antara respon-respon ibu bapa yang sangat positif untuk kami Serap Kota Tinggi meneruskan PDPR secara atas talian. Ini pun sama respon ibu bapa, ini pun respon daripada Ahli Jawatankuasa PIBG. Perkataan-perkataan kaedah yang terbaik yang mereka nyatakan di sini, mereka amat bersetuju dan menyokong penuh supaya PDPR ini diteruskan. What next? Langkah seterusnya, iaitu pertama kita nak menggalakkan semua guru. Tadi kita fokus kepada guru tahun 6. Selepas ini insyaAllah kita akan galakkan semua guru untuk melaksanakan PDPR secara atas talian. Dan yang kedua, mengekalkan pendekatan yang kreatif ketika sesi PDPR atas talian dilaksanakan. Guru perlu kreatif insyaAllah, dan juga memperluaskan kepada kelas-kelas yang lain serta membudayakan lesson study PLC kepada rakan-rakan guru perlongkanan dan sebagainya. Dan insyaAllah arahan merekodkan kehadiran murid juga kita sediakan supaya selepas ini guru-guru, selepas PDPR, guru-guru mengisi rekod kehadiran murid untuk kita mengenal pasti berapa orang kehadiran murid yang hadir pada satu-satu masa. Dan pastilah ada cabaran yang kami hadapi, antaranya perkongsian peranti dan data internet dengan adik-beradik yang lain. Ini tak dapat nak dielakkan. Bila mana ramai adik-beradik menggunakan data internet dan akhirnya data habis dan sebagainya, ini antara cabaran yang kami hadapi. Masalah talian yang tidak stabil kalau berlaku hujan dan sebagainya. Kesediaan dan persediaan guru sebelum memulakan PDPR. Jadi cikgu kena perlu betul-betul bersedia untuk melaksanakan PDPR yang terbaik supaya menarik minat murid, dan kerjasama daripada ibu bapa dalam menyediakan peranti dan keperluan lain untuk PDPR atas talian. Jadi harapan saya adalah diharapkan agar program Ops PDPR ini dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada semua murid tahun 6 khususnya, dan akan dikembangkan kepada semua murid Serap Kota Tinggi pada masa akan datang. Jadi itulah ringkasan perkongsian saya pada petang ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, insyaAllah Ustaz. Terima kasih dan tahniah kepada Tuan Haji Jalaluddin atas pembentangan yang amat menarik itu tadi. Dan Ustaz ada dua soalan untuk Ustaz hari ini. Banyak sebenarnya soalan hari ini, tapi saya berkena masa kita tidak... kita ingin memberi laluan pada pembentang ketiga, jadi saya akan beri dua soalan. Yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh kaunselor dan PKM semasa mengadakan ziarah cakna untuk pelajar-pelajar yang tidak hadir PDPR? Baik, terima kasih Puan atas soalan yang sangat baik. Jadi apa saja yang kita buat pasti ada cabarannya lah. Begitulah juga dengan kaunselor dan PKM Serap Kota Tinggi. Bila mana nak membantu pelajar-pelajar yang tak dapat mengikuti PDPR atas talian, maka cabaran yang pertama iaitu risiko jangkitan COVID-19 lah, sebab guru-guru ini akan pergi ke rumah mereka menghantar bahan, modul dan sebagainya. Maka itu risiko yang tak dapat dielakkan. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada rakan-rakan guru supaya mematuhi SOP bila mana melaksanakan cakna ini. Yang kedua, ibu bapa kadang-kadang tiada di rumah. Ini cabaran yang paling susah lah. Kita sampai rumah, ibu bapa tak ada, murid mungkin tak ada, tak ada di rumah. Jadi kita terpaksa berulang kali datang memesan kepada jiran rumahnya supaya kita akan datang lagi untuk membantu mereka ini. Dan juga mungkin barangkali kurang kerjasama daripada ibu bapa lah mengenai tugasan-tugasan. Ada juga murid bila kita beri tugasan, yang menyiapkan tugasan tu kita dapat kenal pasti kan. Ini tulisan kakak dia atau ibu dia atau ayah dia. Ini cabaran-cabaran yang yang kami perlu hadapi, dan alhamdulillah kita cuba atasi dengan sebaiknya lah. InsyaAllah. Baik. Okay, InsyaAllah. Segala usaha tu moga Allah permudahkan Ustaz. Soalan kedua, bagaimana pengurusan sekolah memastikan PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru itu dapat diterima dan digemari oleh semua murid?
Baik, terima kasih Puan. Jadi bagi memastikan PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru ini dapat diterima dan digemari oleh para pelajar, kita sudah tunggu pastinya kita sediakan jadual PDPR yang seimbang. Di samping memperingatkan kepada rakan-rakan guru agar kreatif dan inovatif dalam menyampaikan PDPR secara real time supaya mereka dapat menarik minat murid untuk terus belajar pada masa akan datang. Jadi begitu juga kita sediakan soal selidik kepada murid bagaimana mereka itu boleh terima cikgu mengajar, sama ada mereka berpuas hati atau tidak. Maka kita sediakan soal selidik kepada mereka dan kita cuba memenuhi kehendak murid-murid ini. Maklumlah bila tak dapat bersemuka semuanya atas talian, pasti ada banyak perkara yang perlu diselesaikan. Maka kita kena bijak atur masa dan keadaan supaya mereka semuanya berpuas hati. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru peluang kanan saya, guru kaunselor, guru data dan semua yang terlibat dalam program OPS PDPR Serap Kota Tinggi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat tertarik tadi Ustaz, pihak sekolah mengambil kira juga students voice, students voice ya, untuk menilai keberkesanan program. Tahniah Ustaz dan juga warga sekolah. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz dan semua warga sekolah rendah agama bersepadu Kota Tinggi. Semoga tuan dan warga terus cemerlang dan inisiatif yang dikongsikan pada hari ini dapat jadikan satu panduan bagi pemimpin-pemimpin dan guru-guru di seluruh negara. Terima kasih Ustaz. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita ke pembentang ketiga, agak lama kita dah bersiaran, jadi apa kata kita rehat seketika sambil kita menyaksikan montaj Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya Muhammad Sanusi bin Haji Rahiman, guru besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu MUA atau Serap MUA. Saya telah bertugas di sini selama 5 tahun. Sekolah ini telah dilantik atau dipilih sebagai sekolah transformasi atau TS25 bermula pada tahun 2018. Bermula dari itulah saya telah mengorak langkah bersama dengan guru-guru untuk membuat perubahan bagaimana yang telah diberi taklimat dan pelatihan oleh pihak PPD jabatan. Jadi sekolah kita telah mengadakan beberapa seri latihan dan taklimat pada guru-guru selaku guru-guru MLT dan SLT, menjadikan sekolah kita ini menjadi lebih berilmu guru-gurunya bagi nak membuat perubahan-perubahan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, apabila sekolah kita telah terpilih, jadi sebagai pemimpin tentulah membuat perubahan. Perubahan yang pertama yang saya buat ialah mindset, terutama ialah kepada guru dan murid-murid. Sebab apa? Potensi sekolah Serap ini sejak penubuhannya telah terselah dari segi kehebatan dan kekuatan guru dan murid Serap ini tidak dapat disangka. Ibu bapa hebat, anak-anak mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serap Istiqomah. Saya Ais bin Masyubidin, YP PFG Serap MUA, mewakili seluruh jawatankuasa AJK PFG, ingin mengucapkan tahniah dan sabas kepada semua ibu bapa yang telah menjadi tonggak utama dalam kehidupan anak-anak. Imam Al-Ghazali ada berpesan, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan kebaikan, maka anak-anak akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama membantu dan membimbing serta memberikan semangat kepada anak-anak kita dalam pembelajaran norma baru, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah yang sering kita sebut PDPR.
Saniah dan Sabah semua. Bimbing anak-anak kita semua. Ibu bapa, guru, mari berganding bahu. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita. Hai semua. Jom bimbing anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita semua. Jom kita bantu anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita. Selahkan potensi anak-anak dengan PDPR. Sayang, bah, bangunlah menyusun langkah. Jangan mundur, jangan mengalah. Aku di sini membentang laluan. Susurilah dengan gagah. Sampai saat kau mampu pergi. Baik, demikian tadi montaj yang dari Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar, dan alhamdulillah kita tiba ke pembentangan ketiga pada petang ini, iaitu pembentangan yang terakhir. Dan bersama-sama kita saya perkenalkan Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Haji Rahiman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar. Selamat datang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih Tuan atas kebersamaan berkongsi ilmu dan amalan terbaik sekolah dalam webinar pendidikan siri 3 pada hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan Tuan Haji Muhammad Sanusi, pembentang kita pada petang ini. Baik, Tuan Haji Muhammad Sanusi memperoleh ijazah sarjana muda dari Institut Perguruan Durian Daun Melaka dan seterusnya diploma perguruan dari Institut Perguruan Islam Bangi. Pengalaman beliau selama 30 tahun dalam bidang perguruan bukan sahaja terhad di peringkat sekolah, malah beliau juga pernah berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Johor sebagai penyelia kejurulatihan PKKJ selama 4 tahun dan penyelia kurikulum di Pejabat Pendidikan MUA selama 2 tahun sebelum beliau dilantik sebagai guru besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu MUA. Selain itu, beliau juga memegang jawatan sebagai pengerusi Majlis Permuafakatan Guru Besar SRAB Negeri Johor dan pengerusi Majlis Guru Besar Daerah MUAR. Orang yang berpengalaman ya Tuan Haji. Alhamdulillah ya, kita dapat menjemput Tuan Haji pada hari ini. Begitulah tadi hadirin sekalian, salam perkenalan kita dengan pembentang ketiga pada petang ini. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Sanusi bin Haji Rahiman dengan pembentangan yang bertajuk Learn How to Learn, Creative and Innovative. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa al-Nasril haqqi bil-haq wal hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Rosita, yang saya hormati, yang berbahagia, pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pegawai SIP daripada Negeri Johor, kepada semua pengetua guru besar, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Saya rasa saya adalah pembentang yang ketiga dan saya rasa rakan-rakan yang ada di hadapan saya juga sudah mungkin sudah penat dan letih. Jadi saya akan menyampaikan secara yang paling relax insya-Allah. Untuk makluman, kalau kita tengok tajuk ni pun takut juga, learn, how to learn, creative and innovative. Kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pandemik kali ini, pandemik yang cukup mencabar di seluruh dunia, ya, malah terkesan di Malaysia dan pada keluarga kita sendiri, apatah lagi di bidang pendidikan. Ya, kalau kita lihat tajuk yang saya pilih ini, how to learn ini adalah kita telah digambarkan bahawa semasa pandemik ini seolah-olah kita setelah diajar, Allah mengajar kita, Allah tarbiah kita, ya, kepada murid, kepada guru, kepada ibu, kepada bapa, kepada masyarakat dan komuniti. Jadi sebab itulah kita memilih tajuk ini agar kekuatan ini dapat sama-sama kita kongsikan bersama. Untuk makluman tuan-tuan, sekolah saya yang ada di hadapan saya ini adalah guru penolong kanan saya yang kuat, ya, guru penolong kanan pentadbiran Tuan Haji Mahzan bin Hasan, guru penolong kanan HEM saya Ustazah Wasimah binti Samnu, dan guru penolong kanan kurikulum saya Ustaz Isyamuddin bin Sardi. Inilah di antara orang kanan dan kiri saya yang kuat membantu untuk kita merealisasikan PDPR atau mendapani PDPR semasa COVID-19 ini. Ini profil saya, masa kita teruskan sajalah. Maklumat sekolah. Sekolah Serap Muak ini berada di bandar. Ya. Kod sekolah JCT 5001, grade sekolah grade B, murid 431 orang, guru seramai 37 orang, 2 orang AKP dan jumlah kelas ada 12 buah kelas.
Alhamdulillah, sekolah kami yang saya telah terangkan itu adalah TS25. Inilah ikon sekolah kami, iaitu buah kelapa. Kita tahu pokok kelapa adalah pokok seribu guna. Jadi atas dasar itu kita memilih buah kelapa dan pokok kelapa dan seadanya sebagai kekuatan bagi guru, murid dan seluruh warga Serap Mua. Inilah barisan guru-guru Serap Mua, terdiri daripada 33 guru daripada KPM dan 4 daripada Jabatan Agama Islam Johor. Dan kita berganding bahu untuk melaksanakan dua kurikulum, iaitu KSSR dan KBSA. Jadi tujuan kita sekolah Serap ini ditubuhkan, kita faham bahawa melahirkan insan atau kemenjadian murid yang holistik. Inilah di antara amalan kerja yang Serap Mua amalkan selama ini. Kita menggunakan perkataan istiqomah. Jadi saya ambil beberapa perkataan saja untuk saya terangkan tentang apa kehendak kita dan kehendak warga sekolah. Pertama, Islamik. Kita tahu kita berpandu pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita lihat tentang teamwork dan kita lihat tentang inovatif. Ya, kita lihat dari segi motivated. Motivated ini saya mengharapkan semua warga sekolah Serap ini, tak kira ibu bapa, guru, anak-anak murid, setiasa termotivasi. Terutama dalam keadaan-keadaan yang betul kritikal ini, mereka masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh belajar, masih boleh meneruskan kehidupan. Dan akhir sekali kita kena ingat holistik. Sebagaimana tadi kemenjadian murid yang holistik yang kita nak lahirkan itu mestilah menyeluruh. Ya, dunia kita nak kejar, akhirat kita nak kejar, insyaAllah. Jadi apabila kita mengeluarkan tajuk tersebut, sudah pasti semua pihak sekolah, pihak pemimpin sekolah merasakan PDPR ketika mula dimulakan dulu pada tahun 2020 sehinggalah Januari 2021 semua menghadapi masalah yang sama, iaitu penyertaan PDPR murid kurang pemberangsangan. Ini amat dirasakan oleh saya sebagai pemimpin, guru-guru penolong kanan dan semua guru-guru dan ibu bapa. Jadi itulah yang menjadi satu perkara yang mesti difikirkan bersama. Jadi apabila berlaku perkara tersebut, kita mempunyai matlamat dalam menangani program ini, iaitu melalui Learn How to Learn ini, meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid-murid mengikut PDPR. Jadi dengan murid-murid meningkat menyertai PDPR, maknanya adalah PDP, adalah PDPC, pengajaran dan pembelajaran. Guru mengajar, murid belajar. Jadi kalau murid belajar, guru mengajar, murid tak belajar pun, jadi tidak ada connection. Jadi itulah. Dan objektif kita ialah meningkatkan peratus penyertaan dan penglibatan PDPR murid. Itu kita punya objektif yang pertama. Yang kedua, kita mengukuhkan teknik pengajaran guru-guru. Sebab apa? Kita selama ni kita mengajar, kalau saya dah 30 tahun, rakan-rakan ada yang 25 tahun, ada dah 20 tahun. Kita mengajar menggunakan perjumpaan, mana dalam kelas dan sebagainya. Tiba-tiba kita mengajar dalam keadaan yang begini, sudah pasti terdapat beberapa perkara yang perlu dibetulkan. Yang ketiga ialah memupuk kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan PDPR. Kalau guru dan murid saja yang beria-ia nak belajar, tetapi ibu bapa buat tak tahu, pergi kerja, balik kerja, anak belajar ke tak belajar, mereka tidak dapat memberi perhatian. Maknanya tidak ada makna perkara tersebut. Sebab itu objektif kita ini, kita hendak ibu bapa juga ditambahkan kesedaran. Jadi melalui perkara dan permasalahan tersebut, kita telah merancang. Pentadbiran kita mencari data sebelum program ini. Sebagai contoh, kita menggunakan data Januari. Data Januari, dan kita berbincang dengan pihak pentadbiran, kita berbincang dengan AJK program, kita bincang dengan PIBG dan kita bincang dengan guru-guru agar kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik demi anak-anak kita. Jadi PDPR sebelum program, kita lihat, kita tengok data dia. Kita bermula PKP pada bulan Januari yang lalu. Kita lihat pada bulan Januari amat rendah. Kita ada online, maknanya dalam talian, dan satu lagi offline. Untuk online pada bulan Januari, kita hanya ada 44% daripada keseluruhan murid Serap.
Jadi adalah ini adalah perkara yang pada kami adalah satu yang rendah dan perlu diperbaiki. Jadi begitu juga bulan Februari, Mac dan Mei sedikit kita lihat ada peningkatan. Namun begitu kita meneruskan juga program ini. Kita lihat kita menggunakan analisis tulang ikan Ishikawa untuk mencari punca ataupun apa yang boleh kita bantu. Jadi akhirnya bila kita melihat pada penglibatan murid dan penyertaan murid yang dalam PDPR yang rendah ini, kita lihat isu besarnya ialah pada manusia. Manusia ini kita kena ingat ya, pada ibu bapa, pada guru, pada murid. Ya, ini perkara ini kita lihat ya, dengan kurang komitmen, ya, murid sendiri tidak meminat, guru sendiri tidak mempunyai apa kemahiran yang power yang betul-betul baik untuk menarik minat menarik minat murid-murid untuk belajar bersama mereka. Jadi itulah di antara perkara yang kita dapat tahu. Dan akhirnya bila kita dah buat tu, kita buat strategi. Kita merancang strategi untuk meningkatkan pelibatan murid dalam PDPR. Jadi pelaksanaan yang kita buat melalui PDCA kita, kita meningkatkan inisiatif dan penguasaan guru dalam kemahiran ICT. Itu tapi saya sebab saya learn how to learn, maksudnya guru hendaklah ditingkatkan ilmunya. Barulah guru-guru ini mempunyai skill yang baik, maka dia dapat melakukan perkara yang lebih baik dari sebelum ini. Melalui program bengkel dan kursus IT, bagi yang lemah ni, ada beberapa guru yang boleh mengajar mereka, kita mengajar secara dalaman. Kursus dalaman video dalam PDP, kemudian kita kongsi ilmu dan motivasi, kemudian kita buat penanda arasan, ya, kerana dalam PKPB itu kita boleh melawat juga sekolah dalam kadar yang sedikit untuk kita kemudian kita melalui maya pun boleh. Alhamdulillah kita dapat buat. Kemudian kita juga mempunyai barisan guru-guru di Serap Muar ini yang telah berkursus secara rela hati bersama dengan akademik YouTube, iaitu IU, terdiri daripada Cikgu Wasimah, Cikgu Yohanisa, Cikgu Adenarina, Cikgu Julia dan Cikgu Nolela ini. Mereka telah memulakan perkongsian yang baik. Kerana apa? Bukan mudah nak mengikuti kursus akademik YouTube ini, kerana banyak yang hendak dilakukan melalui cabaran 1 hinggalah cabaran 6 atau 5 atau 6. Jadi inilah satu keistimewaan yang ada pada kita. Kemudian apabila mereka berada di akademik YouTube ini, mereka telah berjaya menghasilkan banyak puluhan video untuk digunakan kepada murid-murid supaya murid-murid boleh menggunakan video tersebut dalam PDPC mereka atau PDPR mereka dengan menggunakan YouTube. Ya, dengan ini, kita pun juga di Serap Muar ada YouTube channel sendiri. Jadi inilah Cikgu Yohanisa mempunyai 80 video ya, PDPC. Ini adalah satu yang cemerlang bagi guru ini. Kemudian diikuti oleh Cikgu Nur Ed sebanyak 50 video bagi subjek sains, tadi subjek sejarah, dan bagi Cikgu Wasimah menggunakan 40 video ini untuk matematik. Kita pun tahu bahawa matematik untuk tahap 2, operasi-operasi yang tahun 4, tahun 5, tahun 6 kadang-kadang mereka boleh menggunakan dan boleh diulang-ulang kali untuk digunakan melalui channel YouTube ini. Kemudian Cikgu Julia juga mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan agama. Ya, cikgu-cikgu yang sebelum boleh ini telah menghasilkan video-video yang boleh digunakan dalam PDPC. Begitu juga Cikgu Nelela, sebanyak 25 video untuk pelajaran sains dan agama. Kemudian yang kedua, kita mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat, kita banyak menggunakan kaedah-kaedah yang terkini. Yang pertama kita lihat dalam ini ialah kita tengok menggunakan YouTube Live, kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Telegram, kita menggunakan QZ, kita menggunakan projek dan eksperimen, ya, gaming lab, kemudian kita menggunakan Google Form, kita menggunakan video, kita menggunakan Google Meet. Maksudnya dengan pelbagai cara ini, inilah dapat menarik minat-minat murid supaya mereka dapat belajar dalam kaedah yang berbagai. Inilah di antara contoh-contoh yang telah mereka lakukan, Google Meet, ya, Quizzes,
menggunakan video murid, murid menghasilkan video, eksperimen, projek dan eksperimen, gaming lab, kemudian ada Telegram dan WhatsApp, kemudian kita ada Google Form, dan kita ada hasil kerja murid dengan menanda di dalam talian. Inilah di antara perkara-perkara yang telah dilakukan oleh guru-guru demi untuk menarik minat mereka. Ini program live di sekolah. Kemudian strategi seterusnya, kita pembincangan dan penambahbaikan. Kita membuat jadual untuk pemantauan melalui kita masuk dalam kelas-kelas yang sedang dijalankan oleh guru secara Google Meet, dan kita melihat perkembangan mereka di dalam. Yang ketiga, program berunsurkan motivasi kepada ibu bapa untuk membantu anak-anak melibatkan diri dalam PDPR dengan inisiatif bersama PIBG. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai YDP dan NYDP yang terbaik seperti yang kita dengar tadi, iaitu Cik Ais bin Maksul Bidin ini, apabila kita berbincang bersama-sama, mereka mengatakan bahawa ibu bapa juga mempunyai peranan yang penting. Andainya mereka tidak memberi kerjasama, ini Ustaz Anwar Al-Hafiz, jadi telah berbincang dan akhirnya mereka telah mengadakan program berkala, program selama sebulan lebih, iaitu bertajuk program Semarak Keibubapaan, ia anjuran PIBG Serak Muar dengan dibantu oleh PIBK, agensi kerajaan dan juga agensi bukan kerajaan dan swasta. Jadi alhamdulillah, di antara tajuk yang pertama kita pilih ialah ujian tarbiyah dari Allah. Inilah maksudnya ujian tarbiyah daripada Allah, ialah kita disuruh belajar, kita disuruh memahami apa hikmah kita apabila diturunkan penyakit COVID-19 ini, dan kita sebagai ibu bapa tetap meneruskan perjuangan sebagai ibu dan bapa di mana anak-anak kita adalah amanah. Oleh sebab itu, ibu bapa diserap telah kita berikan motivasi dan tazkirah sehingga sebulan lebih setiap-tiap minggu melalui YouTube. Melalui YouTube ini, dan YouTube itu diuruskan oleh guru-guru yang mahir YouTube tadi dalam teknikal dan sebagainya. Dan ini menyebabkan PIBG begitu seronok kerana kita dapat bersama dalam mengendalikan pandemik ini dengan lebih kerjasama yang sangat baik. Jadi inilah di antara ibu bapa, kesedaran ibu bapa yang kita cari tadi. Ini kita membuat program ini, kita lihat ibu bapa pun juga belajar seolah-olah mereka juga berada dalam keadaan PDPR. Apabila ada ceramah ataupun motivasi seperti Samsul Debat, FPU Hafiz dan sebagainya, dan Datuk pegawai daerah sendiri pun bersama dengan kita, mereka juga rasa sangat terharu. Dan ini adalah satu indikator yang terbaik bila kita melihat kebersamaan ibu bapa. Jadi inilah di antara, dan yang keempat ialah penglibatan dan sokongan PIBK dalam program motivasi. Ini kita lihat bukan saja PIBG tetapi PIBK di daerah Muar telah membantu serap. Kalau kita lihat di sini, kita tengok pejabat daerah Muar, Bandar Muar, Bandar Maharani, Bandar Diraja, pejabat pendidikan daerah Muar, College Vocational, MGB Muar, begitu juga MPSM Cawangan Muar, Polis, Persatuan Institusi Tahfiz Johor, Imarah, Masjid, Ketua Kampung, dan inilah kekuatan yang ada pada kami sehingga mereka dapat bersama-sama ke arah yang lebih baik. Ini di antara gambar di Konti bersama dengan penceramah dan motivator yang kita panggil. Jadi selepas itu kita pun bila kita sudah berbuat perkara-perkara tersebut, kita pun buat pemantauan dan sebagainya, dan lepas itu kita analisis data kita tersebut, dan akhirnya kita dapat meneruskan kita cari jalan untuk penambahbaikan melalui pemantauan. Dan tuan-tuan tengok, kita lihat daripada bulan Januari 44.04% ini telah meningkat kepada 82.4% yang belajar secara online, yang ini maksudnya di atas talian. Yang bukan di atas talian tinggal 9.8% yang menggunakan WhatsApp, video dan sebagainya. Dan yang paling kita fikirkan ialah 7.8% itu
yang kadang-kadang masuk kelas, kadang-kadang tak masuk kelas, maksudnya subjek-subjek tertentu, kita jadikan ini sebagai bagaimana kita nak memperbaiki ibu bapa dan murid-murid ini. Jadi kita berbincang balik, akhirnya kita mengambil keputusan, kita membantu mereka melalui penambahbaikan. Ya, sebab apa? Apabila kita membuat penambahbaikan, kita lihat di sini, kita buat penambahbaikan, cadangan supaya tambah baik ini kepada 100%. Inilah di antara penambahbaikan yang kita buat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang pertama, kita lihat interaksi guru. Yang kedua, kita tengok sendiri. Dan saya tertarik pada yang keempat. Yang kelima. Lima dan enam. Program motivasi ibu bapa, kerjasama, sokongan, komitmen, bantuan kepada ibu bapa. Kita kenal pasti daripada 7.8% tadi, ada tak ibu bapa ataupun keluarga yang betul-betul ada masalah, dan sekiranya ada, pihak sekolah, pihak PIBG dan PIBK akan membantu supaya kita dapat mengenal pasti dan memberi apa saja peralatan yang kita dapat bantu secara kumpulan, dan insya-Allah benda tu mereka akan dapat belajar seperti biasa, insya-Allah. Kemudian kaedah pengajaran dan aktiviti yang lebih banyak melibatkan ibu bapa. Kita juga kena ingat bahawa ibu bapa, contohnya dalam program-program ataupun projek yang kita buat, eksperimen dan sebagainya, murid-murid akan buat projek bersama ibu bapa. Dan kita minta bantuan pada ibu bapa supaya dapat mengambil berat tentang bagaimana ibu bapa dapat membantu anak-anak dalam PDPR ini dengan keadaan yang lebih menarik supaya anak-anak ini lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Jadi inilah di antara kekuatan yang ada pada kami, AJK, PIBG, PIBK kita yang sentiasa memberi kekuatan. Jadi untuk tuan-tuan, saya rasa itu saja untuk penyampaian saya yang sedikit ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Pejabat Pendidikan Daerah MUAR, kepada Tuan Haji Ahmad Nasiruddin selaku pembimbing kami, SIP Plus PPD MUAR, juga kepada Encik Parmin bin Radi, juga SIP Plus PPD MUAR, dan pihak Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih Tuan Haji Sanusi atas pembentangan yang amat menarik itu tadi. Tuan Haji, pada petang ini nampaknya hadirin sangat tertarik dengan program guru-guru YouTube dia, Tuan Haji. Dan jadi soalannya, bagaimana Tuan Haji berkongsi pendekatan yang digunakan? Tak boleh tak Tuan Haji kongsikan pendekatan yang digunakan dalam mengupayakan guru-guru Tuan Haji dalam menggunakan YouTube ini sebagai salah satu inisiatif. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Puan. Untuk makluman, dengan adanya guru-guru yang berkemahiran dalam YouTube ini atau sebagai YouTuber ini, mereka mempunyai kemahiran yang tinggi. Dan apabila mempunyai kemahiran yang tinggi, setiap video yang dihasilkan mestilah terbaik. Sebab mereka ni dilatih buat perkara yang terbaik. Jadi mereka telah menarik minat murid-murid dalam mempengaruhi murid-murid dalam belajar, kerana mereka boleh memanggil murid-murid ini dalam konti. Maksudnya murid itu diupload, dinaikkan dalam konti apabila dia dapat berhubung dengan guru ini dan boleh diberi tawaran ataupun diberi hadiah dan sebagainya. Di samping itu, hasil-hasil video yang yang dibuat oleh guru-guru YouTuber ini, guru-guru YouTube yang ada sebagai YouTuber ini lebih menarik kerana mereka telah dilatih dan dikhususkan untuk menjadi YouTube yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Baik, soalan yang terakhir pada petang ini, bagaimana pula pihak sekolah dapat mengekalkan program ini di masa akan datang berdasarkan pada situasi semasa sekarang? Terima kasih kepada Puan. Pertama, dengan tajuk Learn How to Learn, kita kena ingat Tuhan uji kita semasa kita senang dan kita susah. Jadi kerana setiap program yang kita buat, kita mesti ada buat penambahbaikan, kita membuat postmortem dan sebagainya. Mana yang baik kita teruskan, mana yang kurang kita tambah baik. Jadi program ini kita akan rasakan akan bertambah berterusan. Sebab kita kena ingat bahawa contohnya ICT, kalau kita lihat pada anjakan ke-7 dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, kita merasakan
telah sampai ketikanya, iaitu ICT membantu meningkatkan PDP. Kalau kita tengok tuan-tuan baik balik bahawa keadaan itu telah berlaku sekarang. Ya, sekarang kita berada di PPPM gelombang yang ketiga. Maksudnya kita sedang berada dalam keadaan itu. Inilah hikmah apabila kita berada di dalam, walaupun pandemik ini banyak yang tertekan, sebenarnya hikmahnya hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi bagi kami, insyaAllah program-program ini kita akan teruskan mudah-mudahan di masa lain, insyaAllah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi, khususnya pada guru-guru sekolah saya, PIBG, PIBK yang sentiasa memberi komitmen yang tinggi. Dan saya mengharapkan agar kita, apa saja yang kita lakukan ini akan dikira jariah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah menjadikan pemimpin hebat masa depan, insyaAllah. Sekian, terima kasih. InsyaAllah Tuan Haji. Baik, sekali lagi kami mengucapkan tahniah dan terima kasih pada Tuan Haji Muhammad Sanusi, Tuan Haji Sanusi dan seluruh warga Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar atas usaha yang sangat-sangat menakjubkan ini dan demi untuk kecemerlangan anak-anak murid khususnya di sekolah Tuan dan amnya nanti di seluruh negara. Baik, terima kasih Tuan Haji. Hadirin yang dikasih sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung webinar perkongsian amalan terbaik PDPR siri ketiga kali ini. Dan untuk makluman hadirin, kita telah bersiaran dalam beberapa siri menerusi platform ULIT channel SIP Partners Negeri Johor. Tahniah dan terima kasih kepada semua pembentang kita pada hari ini, Puan Hajah Fauziah binti Abdul Razak, Tuan Haji Jalaluddin bin Haji Mispan dan Tuan Haji Sanusi bin Haji Rahiman. Junjungan kasih juga buat semua yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama bersiaran pada petang ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada SIP Partners Negeri Johor dan AJK-nya, Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan saya juga ingin menyebut di sini khususnya terima kasih dan penghargaan buat Encik Anwar bin Haji Jaafar yang memang telah banyak membimbing dan memberi sokongan sepanjang program ini dijalankan. Dan tidak lupa juga penghargaan buat rakan strategi kita, Bank Muamalat Cawangan Batu Pahat dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini disebut PDPR. Tahniah dan sabar semua. Bimbing anak-anak kita semua. Ibu bapa, guru, mari berganding bahu. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita. Hai semua. Jom bimbing anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita semua. Jom. Kita bantu anak-anak kita. Jom bimbing anak-anak kita. Selahkan potensi anak-anak dengan PDPR. Sayang.